Tahun depan kita beri tepukan paling gemuruh untuk Kiki. Kak Dah yang suka sangat suara fikir dia. Benda tu identiti dia kan. Saya patut bagi pujian benda tu. Yes. I like your performance and I like. Kiki. Wah, Kiki. Wah. Kiki dah remaja. Sekarang ni, pandai tengok Kiki macam-macam. Berlakon nak, mengacara nak, menyanyi nak. Subhanallah, rezeki daripada ceria popstar. Nampak tak? Melangkah kaki tak bermakna hanya satu boleh buat. Busy, sayang? Adalah busy ke belakang ni. Oh. Adalah sikit. Dengar cerita, tuan. Ni antara-antara kita punya rancangan ni, dia lari sekejap belah sana. Oh. Ada syuting. Tu lagi balik kat sini. Aku tak pernah lalui benda tu, Johan. Saya ingat dalam Instagram je ada makcik bawang. Sini pun ada. Pengacara. Ya, pengacara. Pengacara yang saya minat. Ya, pengacara yang saya minat. Sudah semestinya. Pak Neil, Dato' Isi Mizal, Abang Johan, Abang Nabil Ahmad. Diorang tu memang terror gila. Okey guys. Sorry, saya ada syuting sekejap. So, jumpa lagi. Bye. Okey. Dia busy sebab kita nak kena adjust dia punya schedule. Tapi tak risau. Kena pastikan dia seimbang dengan syuting dia, yang pelajaran dia. Alhamdulillah. Kita nak jaga dia, kesihatan dia sekali. Okey, good luck, Kiki! Kiki! Woo! Sekali. Apa panggil separuh sepalu? Bukan separuh lah. Bukan separuh. Apa panggil kena habis panggil? Kit angan tak sudah berangan. Tak salah. Asalkan tahu bertempat. Marilah. Berjoget. Berjoget. Angan tak sudah berangan. Tak salah. Asalkan tahu bertempat. Barulah puan.
Wow. Pak Nil. Aduh. Dia buat macam konsep dia pula. Pak Nil nak ingatkan pada anak-anak kat belakang yang memanggil kami berjoget tidak memberi atau mengurangkan apa-apa markah. Ya? Ya. Itu sekadar hiburan. Takut anak-anak lain pula, oh dia panggil dia dapat makan lebih. Tidak ya? Tak ada. Pak Nil ucap tahniah pada Kiki sebab Kiki masih percaya pada irama Malaysia. Kalau orang semua anak-anak sekarang ini sibuk dengan rap, sibuk dengan bukan Pak Nil kata itu tak bagus. Tapi awak masih percaya lagi dengan irama Malaysia ini satu benda yang awak dekatkan anak-anak dengan genre ini supaya tak hilang. Jadi Kiki kekalkan image dan juga cara gini. Pak Nil tabik. Cara ni akan lebih memudahkan yang muda-muda untuk dekat dengan lagu-lagu lama. Itu dia. Alright, kita tengok berapa banyak wow untuk Kiki. Come on everybody. Wow. 3, 2, 1. Yeah. 1 wow, 2 wow. Itu dia Kiki, 3 wow untuk Kiki.